Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suhendi Channel. Kali ini eksperimen, kali ini akan mengeksperimen membuka rahasia tentang pompa air tanpa listrik untuk sumur atau untuk sirkulasi air ya, menggunakan metode seperti ini. Botol atau bejana tabung yang hampa, yang rapat, dibuat seperti ini, ada keluaran yang di bagian bawah. Kemudian harapannya air akan naik lewat sini ya. Nah, ini sudah dibuat serapat mungkin, makanya saya akan tunjukkan rapatnya botol ini dengan air. Nah, ini bisa saya tunjukkan rapat seperti ini. Kalau saya tutup sini, air nggak mau ngalir tuh. Kalau saya buka tangan saya, bentar. Nah, itu air ngalir, tapi saya tutup, airnya berhenti mengalir. Ini menandakan kalau botol ini sebenarnya sudah benar-benar tertutup rapat ya, vakum gitu ya. Nah, ini harusnya kalau kita lepas begini, kan dia nyedot tuh. Nyedot ya, tuh. Nah, harusnya nyedot begini. Ini kan harapannya kalau kita celupin sini, ngalir ya. Nah, terus apa yang terjadi? Kita akan coba celupkan. Begini, celupkan. Nah, ini terlihat ya, airnya masuk ke sini. Saya coba akan lepaskan dari tangan saya ini. Nah, kita lihat, air nggak mau ada yang naik. Dan di sini juga nggak ada yang ngalir. Artinya memang uji coba seperti ini tidak ada yang bisa mengalirkan ya dengan sistem seperti ini. Jadi kalau kita buka, kita kasih angin di dalam, ada udara gitu, ada udara, baru air ngalir nih. Ini kelihatan ya, air ngalir di sini. Tuh, ini air ngalir nih. Tuh. Ini kelihatan ya. Nah, jadi ini sistem yang selama-lama ini mungkin kita bayangkan bisa menaikkan air sumur ya. Ini bayangannya kalau sumur dari sini, ini masih pendek ya. Kalau sumur kan lebih dalam lagi. Ini pendek seperti ini aja nggak berhasil ya, nggak bisa. Ini kalau kita tekan begini baru air naik, karena sebenarnya udara masuk ke sini gitu, lewat sini juga sebenarnya. Nah, ini kalau kita angkat, kita tutup, tuh, nggak ada. Kalau kita lepas, udara masuk, baru airnya keluar. Nah, kita tutup lagi. Kita celupkan, nggak bisa juga. Kita tambah lagi airnya, misalkan ini. Kita tutup. Kita tutup lagi ini ya. Nah, ini rapet guys, rapet banget ini. Tuh, gak ada yang ngalir ya, sama sekali tuh. Tapi kalau kita coba begini, air masuk. Nah, kalau udara udah masuk, sekali masuk. Tapi kalau kita masukin lagi tuh, mati lagi. Ini udah gak ada udara lagi. Nah, masuk, air keluar. Begitu dimasukkan ke air, gak mau. Oke. Itulah eksperimen kali ini, uji coba pompa air tanpa listrik untuk sumur. Ini eksperimen kecil menggunakan sirkulasi botol bekas botol mineral. Harapannya air bisa bersirkulasi ke sini, masuk lagi ke sini. Tapi ternyata ini tidak bisa. Tadi sudah saya buktikan juga bahwa botol ini benar-benar kedap atau nggak ada udara bisa masuk ya, karena pembuktiannya sudah seperti ini, nggak bisa masuk. Ini kalau kita tutup sini nggak bisa. Nah, ini karena bisa mengalir karena ada udara masuk ke sini. Tapi kalau air yang suruh masuk sini nggak bisa, nggak bisa naik. Di bawah ini nggak ada apa-apa, semua terbuka, tidak bisa ada yang ditutupi. Mungkin cukup sekian uji coba kali ini. Semoga menambah wawasan Anda dan menambah wawasan buat kami juga.
dan jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya untuk berlangganan video yang lainnya di channel ini. Jumpa kembali di video yang lain.